Salam sejahtera. Kali ini satu berita baik, mengejutkan dan berita sedih saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Berita ini saya petik daripada mykamu.net. Selepas Puteri Sarah dan Samsul sah bercerai, ini kenyataan terbaru Yusuf Haslam. Musnah disebabkan satu kesilapan Yusuf Haslam. Meskipun sedih dengan apa yang bakal berlaku, namun ibu bapa mentua Puteri Sarah, Datu Yusuf Haslam dan Datin Fatimah Ismail reda dengan perpisahannya bersama Samsul 18 April nanti. Penerbit itu bagaimanapun berkata, berharap anak dan menantunya itu kekal menjaga hubungan yang baik demi dua anak mereka, Saikul dan Sumaya. Benda sudah berlaku, mestilah saya dan istri sedih kerana rumah tangga yang dibina selama 10 tahun musnah disebabkan satu kesilapan. Tapi benda ni tak boleh nak patah balik, jadi saya dah lepas. Biarkanlah. Syukur, sentiasa mendoakan yang terbaik, Yusuf meluahkan rasa syukur apabila mendapat tahu Samsul dan Sarah ada berjumpa terlebih dahulu pada malam Ahad. Menurutnya, pertemuan itu membuatkan mereka berdua dapat satu penyelesaian selepas sekian lama lalui berbagai dugaan rumah tangga. Baguslah daripada terus bertekak di mahkamah. Sekiranya keputusan itu buat kami mengalir air mata, darah sekalipun, kami tetap terima Puteri Sarah ada hak dan tahu kenapa hendak berpisah. Satu berita mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Berita ini saya petik daripada Astro Awani. Berita utama, Diana Daniel bimbang kenyataan melibatkan kes Hadana disalah erti. Mencari jalan penyelesaian yang baik bukanlah bermaksud pasangan terkenal Diana Daniel dan Farid Kamil akan kembali bersama. Enggan menimbulkan salah faham, Diana tampil menjelaskan kenyataannya semasa temubual berhubung keputusan sebutan kes Hadana yang berlangsung pada Rabu. Mencari jalan penyelesaian tidak bermakna akan kembali semula. Jangan salah faham pula dengan kenyataan saya, katanya menerusi Insta Story. Dalam pada itu, pelakon film Imaginur tersebut dilihat masih menutup ruangan komen di Instagram miliknya. Terdahulu, Diana dan Farid hadir di Mahkamah Tinggi Shah Alam Selangor bagi sebutan kes Hadana atau nama penjagaan anak mereka pada Rabu. Diana ketika ditemui bual media berkata tuntutan itu dibuat untuk mendapatkan keadilan buat dua anaknya, yaitu Muhammad 10 dan Nur Aurora 8. Sebutan kes berjalan lancar karena mendapat kerjasama baik daripada Farid dan Mahkamah melanjutkan hak penjagaan sementara kepada Diana sehingga 30 Mei depan. Semua berjalan baik. Saya tak nak ulas lebih lanjut, cuma doakan yang terbaik dan harap kita boleh buat kesimpulan dan penyelesaian. Ini bukan menang kalah, sebaliknya nak yang adil untuk anak-anak, kata Diana. Pada 28 Mac lalu, Mahkamah mengeluarkan perintah hak penjagaan sementara, dua anak diberikan kepada Diana. Untuk rekod, pasangan itu mendirikan rumah tangga pada 3 November 2012 dan hasil perkawinan mereka
digunakan dua cahaya mata yaitu Muhammad dan Aurora. Salam sejahtera. Kali ini berita ini saya petik daripada Roti Kaya. Istri tak larat ke dapur, Yoni Boy urus sahur sendiri. Tak mahu menyusahkan istri tercinta yang kini sedang hamil 6 bulan, penyanyi Yoni Boy tidak kisah terpaksa menguruskan makan minum sendiri terutama ketika bersahur. Metik Kosmo, Yoni berkata Ramadan kali ini berbeza karena dia perlu berdikari lebih-lebih lagi ketika waktu bersahur karena istrinya tidak larat untuk masak. Biasanya istri akan sediakan sahur, tapi tahun ini saya kena berdikari sendiri. Nasib baik perkhidmatan pengantaran makanan ada sehingga awal pagi. Sebabnya istri, Nazira yang kini hamil 6 bulan, sudah tidak larat masak di dapur. Saya pun tak memaksanya untuk masak. Jadi tak mengapa bila saya kena urus sendiri makan minum sepanjang Ramadan, katanya. Menurut Yoni lagi, sejak disahkan hamil, istrinya Nick, Nazira, mengalami alahan teruk sehingga berat badannya turun sebanyak 10 kilo serta tidak boleh tidur. Istri kena alahan teruk sehingga berat badannya turun sebanyak 10 kilo dari pagi sampai ke malam. Antara gejala yang dia alami tidak boleh tidur, dia juga selalu mengadu rasa kejang dan sakit, lebih sakit daripada kekejangan akibat datang bulan, katanya. Mungkin sebab pengalaman hamil kali pertama, jadi istri belum biasa lagi, katanya. Bakal bergelar bapa dalam masa 3 bulan lagi, Yoni mengakui sangat teruja apatah lagi sememangnya impiannya untuk menimang cahaya mata pada usia 25 tahun. Saya memang teruja sangat nak sambut kelahiran bayi sulung ini nanti. Bergelar bapa pada usia 25 tahun memang antara impian saya. Syukur ini rezeki dan hadiah daripada Tuhan, katanya. Terdahulu Yoni dan Nazira menubuhkan rumah tangga pada 20 November 2021 lalu secara rahsia, namun hanya mendedakannya